Anda tahu skuter buatan perusahaan Italia milik Leonardo Piaggio yang disebut Vespa? Vespa biasanya digunakan orang untuk jalan santai. Tapi ternyata Vespa juga bisa digunakan beraksi di arena balap. Dan ini adalah balap skuter jenis Lambretta yang juga sama-sama produksi dari Italia. Dan pemenangnya harus mampu memasuki garis finish pertama. Motor jagoan saya untuk kategori Lambretta itu menjadi pemenangnya, sayang. Kayaknya ini harus menempati urutan ke-4. Ini yang merah. Sejak cukup lama sih, udah sekitar 15 tahunan. Memang diawali dari Vespa dulu. Terus kita kenal satu lagi, ada brand ternyata skuter juga dari Itali, yaitu Lambretta. Yang mana ternyata setelah kita gunakan, saya lebih cocok ke Lambretta. Untuk balapan kali ini, memang disediakan kelas khusus untuk Lambretta. Jadi kita dan teman-teman Lambretta menangkap positif hal event kali ini. Yang mana demi kemajuan perkembangan dunia balap khusus untuk skuter, yang mana yang tadinya didominasi oleh satu merek Vespa, sekarang juga mungkin ada Lambretta untuk ikut kebolehan di event resmi. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh event balap tuh ada, cuman mungkin didominasi karena dari jumlahnya kebanyakan pengguna Vespa. Jadi untuk Lambretta tuh baru kali ini kita ikut. Panas sih mungkin dari segi fisik sama dari segi kendaraannya sendiri. Kendaraan kita siapin seoptimal mungkin, kondisi fisik juga seoptimal mungkin. Kebenaran tadi kelas untuk Lambretta dibuka kali ini, kelasnya masih ada beberapa kelas. Jadi tadi ini kebenaran diadu sama CC-nya yang lebih besar. Jadi mungkin dari segi kapasitas jelas dia ada di bawah.